Naam hadha la mari. Naam hadha la mari. Berbagai penelitian dan pengalaman telah membuktikan bahwa vaksinasi adalah cara yang sudah terbukti ampuh melemahkan penyakit yang dibawa oleh virus. Berdasarkan pengalaman tersebut, saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang gencar melaksanakan vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Takwallah, didampingi Wakil Bupati PD Fadlullah TM Daud dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri. Kepada para kepala sekolah tingkat SMA se-Kabupaten PD dan Dewan Guru SMPN 2 Sigli di halaman SMPN 2 Sigli, Kamis 23 September 2021. Takwallah mencontohkan salah satu kisah sukses vaksinasi, yaitu vaksinasi polio. Oleh karena itu, Sekda mengajak pihak sekolah untuk berperan aktif pada gerakan vaksinasi siswa ini dengan terus mensosialisasikan pentingnya vaksinasi terhadap upaya menekan penyebaran COVID-19 dan mencapai herd immunity. Sekda menambahkan, jika kekebalan kelompok terbentuk, maka kehidupan akan bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala. Selain memberi arahan, Sekda bersama Wabub PD juga meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di SMPN 2, dan sebelumnya Sekda mengikuti zikir dan doa bersama yang rutin digelar jajaran ASN Pemerintah Aceh di SMAN 1 Merdu, PD Jaya. Selanjutnya, Sekda dan rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Daerah Jemala Amal dan Saadi Sigli. Selain ke SMPN 2, Sekda dan rombongan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMAN 1 Sigli, serta menyemangati para siswa yang sedang divaksin.